buat peserta bakti BUMN. Relawan bakti BUMN. BUMN ini harus benar-benar hadir, benar-benar memberikan baktinya, harus berkontribusi pada Indonesia. Salah satunya ini. Jadi kita membawa teman-teman kita, para karyawan-karyawan yang masih muda dari berbagai BUMN ini ke Bunaken. Kita berikan karya terbaik itu. Bunaken ini merupakan salah satu objek wisata unggulan dari Manado dan juga Indonesia. Jadi dengan nanti berlalunya COVID, Bunaken harus siap. Ini mendorong kita untuk kembali lagi lebih dekat dengan masyarakat. Kadang-kadang dengan pekerjaan kita di Pelindo, seringkali kita hanya sibuk dengan pekerjaan tugas-tugas rutin, kita agak terjauh dari masyarakat. Datang ke sini hanya sebagai turis. Tetapi kalau kesempatan ini teman-teman bisa menyatu bersama masyarakat dan menjadikan BUMN untuk Indonesia. Saya berharap teman-teman sebagai pemimpin-pemimpin BUMN ya, yang akan mungkin 5-10 tahun yang akan datang menjadi pemimpin BUMN adalah orang-orang yang siap. Karena kita bukan sekedar cari uang. Ya, kita adalah bagian dari negara. Kita harus bersama masyarakat dan kegiatan ini diharapkan bisa menggugah teman-teman untuk lebih aktif lagi, lebih mau berkontribusi lagi. Hari ini kita datang sebagai perwakilan dari BUMN Muda Pelindo yang mengikuti program Employee Social Responsibility dalam rangka mendukung kegiatan bakti BUMN untuk Indonesia di Bunaken. Jadi selama di Bunaken ini itu banyak banget kegiatan seru dan menginspirasi yang kita lakukan, yang awalnya niatnya kita yang ingin memberikan banyak manfaat, ternyata kita mendapat banyak manfaat. Ternyata apa aja sih kegiatannya? Yang pertama kita melakukan pengecetan rumah warga supaya kampungnya bisa lebih indah. Terus kita membuat rumah penangkaran penyu, menanam bibit pohon, terus melepas penyu. Dan hari ini kita sedang bersama adik-adik kita melakukan edukasi ke siswa SD 01 Bunaken mengenai bagaimana sih menjaga lingkungan Bunaken supaya tetap indah. Kegiatan di Air Prang kemarin sangat menarik, di mana kita berkumpul berangkat dari Pelabuhan Bitung sampai di Dermaga Air Prang. Di Dermaga Air Prang itu, kita naik lagi di atas bukit kurang lebih 500 meter. Di sana ditemukan satu sumber mata air kecil yang airnya sangat jernih sekali. Sebagai potensi wisata, sebetulnya Air Prang ini potensi wisata yang sangat besar. Karena di situ sejarahnya itu adalah air yang dipakai oleh tentara Jepang ketika melakukan agresi militer. Tentang kegiatan upacara hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan jadi salah satu petugas upacara
di mana kita berkolaborasi bersama dengan masyarakat sekitar Bunaken, bersama para siswa, para guru, para pemuka agama di sini. Kita upacara dan meriah sekali, mereka sangat antusias. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan upacara bendera di bawah laut Bunaken. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya untuk melakukan upacara di bawah laut. Semoga dengan diadakannya kegiatan relawan bakti BUMN untuk Bunaken ini, kedepannya dapat memberikan kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan untuk ekonomi masyarakat Bunaken serta lingkungan. Saya hadir di sini untuk berkolaborasi bersama relawan bakti BUMN, Mutiara Pelindo dan Pelindo Muda. Semoga hadirnya kita di sini dapat memberikan kebaikan yang terus berkelanjutan. Karena kami yakin sekali mengabdi selamanya akan menabur mimpi. Terima kasih Pelindo, terima kasih Kementerian BUMN, terima kasih Indonesia. Kita men untuk Indonesia.